sistem penghadaman dan juga kencing manis. Okey, adakah ia ada sangkut paut? Ha, right. So, minum Afia dulu bagi ada fokus dan energi. Right. Kita tahu komplikasi kencing manis tu banyak. Dan salah satu komplikasi yang kita bimbangkan adalah kerosakan pada saraf. Mereka yang tidak menjaga tahap gula akan mengalami kerosakan saraf. Yang mana kalau ikut statistik, 60 hingga 70% pesakit kencing manis akan mengalami kerosakan saraf. Tinggi tu. Right. Kita biasa dengar rosak saraf di mana? Rosak saraf di bahagian kaki. Sebab tu jadi kebas-kebas. Dia jadi sakit menyucuk. Dia rasa jalan macam atas paku dan sebagainya. Tetapi saraf yang memberi deria kepada sistem penghadaman juga boleh rosak. Ha. Kalau saraf di bahagian sistem penghadaman itu rosak, apa tandanya? Sudah tentu sembelit. So, di sini, pesakit kencing manis yang tidak menjaga gula boleh menderita sembelit. Yang kadang-kadang tak terbantu dengan kaedah-kaedah biasa. Sebab apa? Saraf yang membekalkan deria kepada sistem penghadaman ataupun pada usus mereka yang mampu menolak bahan-bahan makanan ataupun najis itu keluar, dah tidak berfungsi lagi. Okey, ini masalah, betul-betul masalah. Dan tandanya pada peringkat awal mungkin dia mengalami masalah sembelit dan disusuli juga dengan najis yang cair. Dan terutamanya mereka mengalami sembelit dan waktu malam tiba-tiba dia kena cirit. So ini dah mula tanda saraf yang pergi kepada sistem penghadaman pesakit kencing manis itu rosak. Apabila saraf yang membekalkan deria kepada sistem penghadaman itu rosak, so najis akan bergerak secara perlahan. So, apabila najis bergerak secara perlahan, dua perkara boleh berlaku kepada pesakit kencing manis. Nombor satu, kalau di bahagian usus besar. Kita tahu usus besar ni fungsinya banyak untuk menyerap air. So apabila dia bergerak perlahan, automatiknya najis yang lalu dekat situ habis air dia kena serap. So apabila habis air dia kena serap, apa yang akan berlaku ialah najis dia jadi keras. Jadilah macam kepala kereta api ataupun najis tai kambing tu kan. Ini lagi susah nak bergerak. Okey, maksudnya sembelit dia akan menjadi lebih ketara. Dan apabila bahan najis ini terjejas di bahagian usus kecil. Usus kecil ini kita tahu dia lebih kepada penghadaman dan di situ terletaknya banyak kuman-kuman baik dan kuman-kuman jahat. Yang mana interaksi ini akan berlaku lebih lama sehingga menghasilkan lebih banyak angin. So, di sini pesakit kencing manis akan selalu mengalami kembung perut. Rasa angin, asyik sedawa, rasa tak selesa di bahagian ulu hati ini. Dia rasa macam gastrik, termasuklah sembelit. Semuanya disebabkan oleh penjagaan gula mereka yang tidak terkawal. Bukan itu saja, sakit kencing manis juga boleh dipengaruhi oleh pemakanan ubat. Okey, kita tahu antara ubat yang selalu mereka gunakan namanya metformin, glucophage. So, metformin ini sebenarnya dia boleh memberi kesan sampingan pada peringkat awal. Antaranya rasa loya, nak muntah, termasuklah cirit berit. So banyak simptom bagi pesakit kencing manis. Dan satu lagi, pesakit kencing manis yang selalu mengamalkan pemanis sugar free ni seperti xylitol. Tahu xylitol ini adalah sugar alcohol dan sugar alcohol ini tidak dapat dihadamkan di bahagian usus dan sudah tentu sugar alcohol ini akan menyebabkan najis itu bergerak lebih lancar. So di sini kadang-kadang mereka yang mengamalkan sugar alcohol ini seperti mannitol, xylitol boleh mengalami cirit berit. So di sini kita nampak pesakit kencing manis boleh mengalami masalah sembelit, boleh juga mengalami masalah
diarrhea ataupun cirit-birit.